anak-anak kita. Dia macam semayang ni, nak buat, tak buat, dia kosakata dia. Sebab ayah dia tak pernah tanya, tak pernah ambil tahu dan tak pernah disiplinkan waktu solat. Cuai gitu. Kita berhadapan dengan azab Allah Ta'ala walaupun kita solat. Ada dia antara lelaki yang akan ditarik tangannya oleh orang perempuan. Ini sebut dalam kitab. Kerana apa? Tak jaga solat antaranya. Kita biarkan anak kita main ke sana, main ke sini. Solat tak buat. Kita biarkan anak kita berjalan ke sana, mayang tak tanya. Isteri kita pun macam tu kak. Kita biarkan dia ke sana kemari. Bibat solat, kita tak tanya dan sebagainya. Maknanya kita cuai dengan kehidupan kita di dunia. Lalai kita. Adakah kita mampu nak berharapan dengan solat-solat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat tentang solat ni sahaja. Solat ni dulu yang ditanya. Lain tak tanya dulu. Solat ni, mayang tidak tahu. Tu yang kadang-kadang bila kita fikir-fikirkan, gamah-gamahkan kita ni macam mana di hadapan Allah. Nak jawab macam mana soalan-soalan Allah berkaitan dengan semayang sahaja. Tak lain belum lagi, tak semayang. Oh iya. Ada lagi ramai anak lagi payah kita. Tiap-tiap anak kita kena pastikan solatnya jangan abai, jangan cuai. Kena disiplinkan. Kita time makan, kita disiplin. Rata-rata kita time makan ni memang kita disiplin. Ada makan pagi, ada makan tengah hari, ada makan petang. Empat kali itu kira maksimum lah kita kan. Ada yang 3 kali tapi azimnya 4 kali itu. Ha. Maksudnya kita akan pastikan. Kita akan pastikan sebelum anak kita ke sekolah, dia minum pagi dulu. Pas solat, dia tu tak dah pulang. Tengah hari sekali lagi, yang pasti makan tengah hari dah disediakan. Solat, tak tahu macam mana. Petang kita dah buat goreng cucur macam-macam untuk minum petang. Solat, malam sekali lagi, ada makan malam pula. Ha, maksudnya, pas solat, maknanya disiplin solat itu longgar. Tapi disiplin makan, compulsory memang tetap, tak berubah. Ada orang yang waktu makan tetap pukul 12. Ada waktu belum pagi tetap pukul 7:30. Ambui tetap. Tapi solat ikut sekatilah nak solat tidak. Itu yang kata macam mana kita nak berhadapan dengan Allah. Bab solat ni saja agak kita kata meruncing atau mungkin melakukan sesuatu yang menyukarkan kita dari akhirat. Anak yang kita, anak-anak kita yang buat bukan kita. Kita solat, anak kita tak solat. Anak kita tak solat, kita boleh syurga kan? Isteri kita tak solat, kita boleh syurga kan? Mereka itu di bawah jajah takluk kita. Mereka menjadi orang yang berada di bawah pimpinan kita. Sebab itu kita kena pastikan menantu kita pun bawah tanggungan kita. Maksudnya kita pastikan bila dia datang ke rumah kita, menantu untuk kita kena pastikan lelaki ke perempuan. Ayah. Allahu Akbar. Susah yang dalam solat ni sebab kita nampak macam nak, kita kata nak pusing balik, nak tune balik bagi ikut betul-betul disiplin semayang ni, sudah jadi parah. Sebab sudah terlanjur asuhan terlanjur. Kita sendiri pun tak didisiplinkan oleh ayah kita masa kita kecil. Kita tak didisiplinkan oleh ibu kita tengah solat. Nak semayang-semayang, tak semayang pun tak kisah. Ada yang macam tu. Itu yang rasa kalau ada disiplin daripada awal, daripada kita kata umur kita belum akan balik. Baca semayang ni kena buat umur kita 7 tahun. 10 tahun tak semayang pukul. Kalau itu tempoh yang kita boleh buat semayang dengan betul, insya Allah, yakinlah, kita takkan mudah untuk meninggalkan solat. Dan kita akan jaga solat kita sebab disiplin itu telah ada masa kita di peringkat budak-budak kanak-kanak. Kita sudah ditanamkan dengan disiplin semayang yang ditentukan oleh Allah SWT. Bagi urusan hutang kita dengan manusia, maksudnya tadi dengan Allah Ta'ala ni hutang dengan manusia, maka pasangkannya dan buat perancangan yang betul untuk kita membayar segala hutang piutang kita dengan serta-merta. Ingatlah bahawasanya betapa beratnya azab dan hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap orang-orang yang tidak mahu melunaskan atau membayar hutang mereka semasa mereka hidup di dunia. Tak mau bayar hutang tak, tapi bayar tidak. Banyak elah, banyak alasan untuk mengelak dengan bayar hutang. Ini Nabi SAW telah bersabda satu hadis dari Imam At-Tirmizi, di mana Nabi bersabda, jiwa atau roh orang-orang yang beriman itu tergantung-gantung dengan hutangnya sehinggalah disunaskan atau dibayar atau diselesaikan hutang-hutang baginya. Kita mati belum tentu boleh dapat nikmat dalam kubur lagi sehingga kita selesaikan hutang-hutang kita.
Orang yang mati kufur memang akan diazab terus oleh Allah Taala. Ini yang mati beriman, yang disebut orang mukmin. Nabi tak kata orang-orang yang Islam, tak dia kata orang mukmin khusus kepada orang yang mati beriman. Kalau dia meninggalkan hutang, belum tentu dia dapat nikmat kubur lagi. Tergantung dahulu, ditangguh kalau dia halang dulu untuk dia dapat nikmat sebab hutang yang belum beres. Ini yang kita amat bimbang sebab kita dah mati eloklah. Husnul khatimah boleh mengucap, tapi hutang kita masih ada yang belum terselesaikan. Nabi bersabda, maka roh orang yang beriman itu tergantung dia. Tergantung maksudnya ianya dihalang ataupun tidak sampai kepada tempat yang sepatutnya dia sampai dan dia dapat. Na'udzubillah min dzalik. Risau kita itu yang takut bak hutang. Baik cadangan pengarang kita bagi pinjaman individu yang telah melewati batas pembayaran. Maknanya kita jadi nak bayar hutang sebulan atau setahun atau dua tahun, tapi tak dapat nak bayar. Tak dapat nak bayar hutang tu dalam waktu tertentu. Maka dikatakan bahawasanya segeralah hubungi peminjam yang kita pinjam duit itu dan terus teranglah kepadanya tentang kekangan keuangan kita. Maklumkan jumlah ansuran yang boleh kita bayar mengikut kemampuan dan jangan mendiamkan diri. Ini satu pandangan, satu cadangan untuk menyelamatkan kita daripada berdosa dengan orang yang kita berhutang. Kalau kita tak mampu nak bayar, bagi tahu, saya bulan ni tak dapat bayar tuan, bak ada urusan. Bagi tahu, jangan diamkan diri. Kita tak dapat nak bayar, mungkin kita jadi setahun nampak gaya tak boleh. Kena PKP COVID-19 ni tak dapat, pendapatan makin kurang, berniaga tak berjalan, minta tangguh kepada satu tempoh yang mungkin lebih panjang. Kena bagi tahu, kena maklum. Bah ini adab kita berhutang. Adab kita berhutang adalah kita dengan pemilik.